Omongan terlanjur terucap dan janji terlambat untuk ditarik. Inilah dilema yang harus diputuskan segera oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Berawal dari gagasannya untuk memberikan solusi yang manusiawi untuk menata ulang pemukiman kumuh warga di kawasan Bukit Duri yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung. Tawaran konsep kampung deret yang pernah ditawarkan Jokowi akan diberi nama Kampung Susun Manusiawi. Jokowi pun memberikan waktu sepekan kepada warga untuk menyetujui atau tidak. Gagasan ini kini ditagih warga. Warga Bukit Duri, khususnya RT 5, 6, 7, dan 8, memberikan lampu hijau terkait rencana pembangunan kampung deret yang digagas Jokowi. Mereka berharap penuh rencana ini segera terrealisasi. Ya, menurut saya sangat positif ya, membantu warga supaya beliau tidak, mereka itu tidak pindah dari lokasi yang sekarang tempatin ini gitu. Sangat bagus. Bapak optimis nggak kalau Pak Jokowi bisa mewujudkan itu, Pak? Insya Allah ya, harapan kita sih begitu ya, mudah-mudahan gitu. Kalau saya sih setuju aja kalau diadakan rumah susun, yang penting adil. Adil? Iya. Respon positif warga bantaran kali ini terlihat dari inisiatif mereka untuk mengukur tanah. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui luas areal kampung Bukit Duri sesungguhnya dan pemetaan rumah tinggal mereka. Bantaran Kali Ciliwung memang terkenal sebagai pemukiman kumuh. Luapan air kali, banjir, dan lingkungan kotor adalah sahabat bagi warga setempat. Rancang bangun kampung susun ini akan dibuat bertingkat. Lantai dasar hanya akan digunakan untuk parkir atau ruang usaha. Rumah warga juga akan dibuat menghadap ke sungai agar warga malu untuk membuang sampah sembarangan. Sebab sungai adalah pemandangan depan rumah mereka. Kampung Susun Manusiawi, itulah nama baru yang rencananya akan dipakai oleh warga Bukit Duri yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung ini. Semoga harapan tersebut memang benar-benar bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru. Punya tempat tinggal yang nyaman dan juga manusiawi. Namun untuk merealisasikan janji Jokowi ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain harus menyediakan dananya, Jokowi harus meyakinkan lagi warga yang belum sepakat dengan rencananya ini. Nobi Susilo, Rizky Abadi, Jakarta.